Mitigasi bencana membutuhkan sinergi semua pihak. Oleh karena itu, upaya menyatukan persepsi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing institusi sangat penting agar semua dapat dihadapi lebih mudah karena dilakukan secara bersama-sama. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah kepada awak media usai apel gelar kesiapan dalam rangka penanggulangan bencana di lapangan Blang Padang, Rabu 11 November 2020. Semua harus bersinergi dalam mitigasi bencana dan segala upaya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Ada civil society, TNI, Polri, pemerintah. Tidak boleh ada batasan karena bencana berdampak kepada semua, ujar Nova. Gubernur menjelaskan, apel siaga yang digelar hari ini bukan hanya bertujuan untuk melihat kesiapan, tetapi juga menyatukan persepsi dan kekuatan tentang bagaimana menghadapi bencana. Sementara itu, dalam amanatnya yang disampaikan saat bertindak sebagai inspektur upacara pada apel siaga, Gubernur kembali mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap COVID-19 yang masih mewabah di dunia maupun di Indonesia, khususnya Aceh. Selama pandemi COVID-19, Gubernur juga mengingatkan bahwa saat ini masyarakat juga dihadapkan pada gejala-gejala alam musim penghujan yang diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga akhir tahun ini, bahkan hingga awal tahun 2021 mendatang. Untuk itu, sambung Gubernur, peningkatan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana alam, serta mensinergikan langkah menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang harus dipedomani dalam upaya penanggulangan bencana. Gubernur mengimbau seluruh personil untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan sebagai landasan utama dalam melaksanakan segala aktivitas. Selain itu, Gubernur juga berpesan agar seluruh personel dan elemen masyarakat yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana agar selalu menjaga keselamatan dalam bertugas dan mempersiapkan kondisi fisik maupun mental agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik.